Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini Nonman bersama channel Hamizan. Oke Nonman, pada informasi kali ini akan membahas tentang V3K yang akan dilaksanakan sekarang pada tahun 2021 ini. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang V3K ini. Oke teman-teman, seperti apa informasinya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan V3K-nya, silahkan di like, share, komen, dan subscribe dulu ini channel Hamizan. Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini ya saya kutip dari cnnindonesia.com. Nadiem pastikan CPNS guru tetap ada 2021, fokus rekrut V3K. Oke, teman-teman, kita akan lihat di sini dari posting tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Oke, kita cek dulu, teman-teman. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk formasi guru bakal tetap ada. Pernyataan tersebut Nadiem ungkapkan merespon kabar mengenai Kemdikbud hanya akan merekrut guru untuk status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau kontrak. Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru. Ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemdikbud, kata Nadiem, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya Selasa tanggal 5 bulan 1 ini, teman-teman. Meskipun demikian, ia mengonfirmasi bahwa pada tahun ini 2021 pemerintah hanya akan fokus merekrut 1 juta berstatus P3K guna memenuhi kebutuhan guru di banyak daerah. Atas dasar itu, pada tahun ini ia mendorong para guru honorer dan peserta lulusan pendidikan profesi guru melamar lewat jalur P3K. Nadiem menyebut, kinerja guru P3K yang baik nantinya akan menjadi pertimbangan saat melamar CPNS. Kami terus memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraan, ujar mantan bos perusahaan perintis atau startup tersebut. Terpisah, Badan Kepegawaian Negara BKN telah mengonfirmasi bahwa pemerintah untuk sementara akan menghentikan rekrutmen guru CPNS 2021. Sebagai gantinya, rekrutmen guru hanya akan dilakukan lewat jalur P3K seiring rencana untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru. Untuk tahun ini, kebutuhan mendesak pengangkatan V3K dalam jabatan guru ini disebabkan terjadinya kekosongan guru di banyak daerah, kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers secara daring Selasa. Bima menjamin nantinya guru berstatus V3K tetap akan memperoleh hak yang sama dengan ASN, mulai dari gaji hingga tunjangan. Pengaturan gaji dan tunjangan V3K diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Bima menjelaskan rencana hanya rekrutmen guru P3K sebetulnya telah direncanakan sejak lama. Pihaknya telah membahas hal itu baik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau FAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kata Bima. Nah, jadi ini teman-teman, informasinya dikutip dari CNN Indonesia. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial atau informasi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.